Morning, selamat pagi. Posisi kita di Batu Sangkar. Udah ada rumah-rumah gadang gitu kan. Rumah gadang campur sama modern, keren banget. Bawahnya kaca-kaca gitu, gue baru lihat. Semalam gak kelihatan, bro. Kita udah nyampe di Batu Sangkar semalam jam 11. Nginep di Hotel Emersia, Batu Sangkar. Hotelnya bagus banget, tidur nyenyak banget, asik banget. Jadi kalian teman-teman yang memang sering riding ke arah Sumatera bagian atas, kudu mampirnya di Batu Sangkar, bro, karena di sini ada hotel bagus dan rute jalan menuju ke Batu Sangkarnya ajib banget, asli. Dari sini tuh nggak jauh. Kalian dari sini mampir ke Istana Pagaruyung, yang rumah gadang itu foto-foto, kemudian kalian baru ke Kelok 9, habis itu lanjut lagi ke atas. Itu rute paling ajib kalau lewat di Sumatera Barat gitu. Nah, buat foto-foto di mana? Kelok 9 sama di Istana Pagaruyung nggak boleh mati gaya, brother. Nah, kalau gua lebih milih pakai jam Hagley West. Kalian follow aja Instagramnya @hagleywestwatches. Nah, nanti kalian bakal nemuin jam-jam keren banget. Salah satunya kayak jam yang ini. Nah, ini Hagley West tulisannya gini ya. Hagley West. Yey, keren banget ini. Nah, salah satunya jamnya begini. Ajib banget, ini tuh premium watch. Ini masih di stiker gue bukannya ya. Oke. Ini asli dikirimin dari UK, United Kingdom. Nah, jadi kalian yang mention nama Bro Rio, jadi kan bisa pilih, apa, mesennya lewat Instagram ya. Instagramnya masuk aja ini. Nah, nanti kalian bisa tinggal pilih jam-jam yang kalian suka. Kalau kalian mention nama Bro Rio atau @vario.muhammad Instagramnya, kalian bisa dapat voucher sebesar 20 pound. Itu lumayan banget, 20 pound itu sekitar kayak 350 ribu. Nah, jadi kalian gak usah khawatir karena gue sendiri udah berhasil nyampe jamnya ke Indo. Dan ini nanti yang ngabarin kantor pos Indonesia. Keren banget. Jadi buat kalian yang masih takut-takut buat belanja di luar negeri, gak usah khawatir karena terbukti, bro. Terus juga kalau dalam waktu dekat ini mereka akan ngasih satu jam lagi buat di giveaway untuk kalian. Gimana teman-teman, mau gak jam ini? Keren banget loh. Jadi nanti tungguin aja di Instagramnya @vario.muhammad dan Instagram mereka @hagleywestwatches. Nanti bakalan ada cara buat dapetin giveaway. Sekali lagi teman-teman, kalau mau dapat diskon jangan lupa mention Bro Rio YouTube channelnya atau Instagramnya @vario.muhammad, nanti kalian dapat diskon 20 pound. Lumayan. Oke. Okay? Gua mau siap-siap, abis itu kita berangkat ke Kelok 9. Istana Pagaruyung dulu, baru ke Kelok 9, baru ke Padang Sidempuan. Hari ini rute kita ke Padang Sidempuan. Oke. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk-masukin barang. Mana sih motornya? Situ. Udah masuk-masukin barang. Kita mau sarapan dulu. Udah jam gua hilang. Udah jam 7:30. Habis ini kita bakal menuju ke Batu Sangkar. Menuju ke Batu Sangkar, menuju ke Istana Pagaruyung. Kita hari ini ala barat-barat. Kemarin ala Sunda-Sunda. Jadi kita kedatangan tamu dari Bukit Tinggi, sengaja satu jam ke Batu Sangkar buat ketemu siapa? Bro Rio. Sengaja buat ketemu Bro Rio katanya. Lumayan loh, satu jam kesini padahal kita bakalan lewat Bukit Tinggi. Jadi habis ini kita ke Istana Basa Pagaruyung, ke Kelok 9, lewat Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi nanti mau foto di jam gadang. Iya, tapi dia kesini ya, gak apa-apa lah ya, biar lebih nyantai juga ketemunya.
Jadi ini namanya Ilham Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat dari Bukit Tinggi, subscribernya Bro Rio. Main juga? Tahu Bro Rio dari mana? Mahardika. Dari Mahardika juga. Sebenarnya yang menggila itu Mahardika bukan Bro Rio-nya. Thank you ya udah datang ke sini ya. Di sini kita foto-foto terus nanti juga ada stiker buat. Oke? Mantap. Thank you. Assalamualaikum. Rute hari ini kita bakalan jalan menuju Istana Basa Pagaruyung, terus kita bakal ke Kelok 9 dari Hotel Emersia Batu Sanggar. Thank you banget Hotel Emersia. Istirahat kan dengan baik, insyaallah ya. Baik, sebelum kita berdoa ada yang perlu disampaikan silakan. Kalau misalnya ini kita di belakang nyantai nggak apa-apa. Baik, kita berdoa dulu perjalanan kita, semua perjalanan kita diberi keselamatan. Amin. Kelancaran. Amin amin. Sehat walafiat sampai dengan tujuan. Amin ya Allah. Ya. Dan Basa Pagaruyung di daerah Batu Sangkar. Nah, tadinya ramai banget nih, lihat nih. Itu kita nggak bisa masuk ke dalam. Tapi ternyata ada dan Kapolres Batu Sangkar. Yuk sini. Ternyata Kapolres Batu Sangkar ya, Dan ya? Kapolres Tanah Datar di Kota Batu Sangkar. Nah, ternyata orang Bandung. Halo. Kalau nggak karena komandan kita nggak bisa masuk loh. Ini acara ramai banget tadi nggak bisa masuk ke dalam. Udah ada tenda-tenda dan acara belum dimulai. Tapi alhamdulillah sama Dan dimulai masuk ya. Jadi ini acara kebetulan Minang Trail Adventure. Siap. Kawan-kawan dari Hok datang ke sini, kawan semua ternyata dia mau numpang foto. Siap. Kita perbolehkan. Saya boleh ke sana enggak motornya, Dan? Boleh, boleh. Mantap. Saya bawa sendiri. Oh, Dan bawa ke sana. Ya. Mantap. Jadi motornya kapten dibawain. Yuk, kita ke atas foto di atas.
Dari Istana Basah Pagaruyung kita bakalan jalan lagi ke Kelok 9. Ridingnya arah ke Kelok 9 itu mantep. Di sana juga bisa belok-belok lagi kayak yang waktu video gue yang di kilometer 0 ya. Ada kan gue ke Kelok 9 juga. Dari sini kita bakal lanjut sampai ke Kelok 9 dan riding ajib ke sana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah sampai di Bukit Tinggi, istirahat dulu. Namanya benteng ya, jadi kalau gua ke Bukit Tinggi udah berapa kali, pasti ke sini. Nih bentengnya tuh itu tuh. Jadi memang tempat wisatanya di Bukit Tinggi. Kita ada benteng, parkir di sini. Nah makanya di sana. Lihat. Menunya enak-enak. Yuk, makan deh. Iya, bro. Nih bro, ya itu jam garang, dekat kan? Jam garang apa ke Bukit Tinggi dulu? Ya Bukit jam garang, tapi Bukit Tinggi. Jadi makanan di benteng itu memang asik-asik. Foto-foto di mana lihat ya? Ini ada usus. Jadi kalian kalau makan di restoran Padang harus nyobain ini. Rendangnya juga bro enak banget. Rendang itu ada saya, tunjang Pak. Urat ya, ya? Ada tunjang urat ada yang ini aja. Oh iya, nah terus rendangnya luar biasa, mantap juga. Minta kuahnya lagi ada ini sambal popnya bro. Usus itu itunya yang itunya loh apa sih selimutnya bro. Bapak oh si Tom. Lagi masuk. Gitu aja. Kita makan dulu. Habis makan kita bakal foto ke sana. Habis dari jam gadang kita foto-foto baru kita lanjut lagi ke Padang Sidempuan. Bakal nyampe jam berapa ya? Jam 11, jam 10 lagi kayaknya. Oke, rendang lagi ya? Rendang. Sama kuahnya yang banyakin dah. Gulai dulu biar deh, Kak. Ini memang pakai phone holder ini kuat banget. Tuh, jadi cuma dipakai gini. Terus kuatin lagi pakai karetnya. Tuh. Tuh. Satu lagi. Mana nih? Tuh, beres, Cin. Ini nggak bakal jatuh kemana-mana. Gue pun nggak pernah pakai karet sebenarnya, cuma biar lebih aman. Kan?
kalian bisa lihat barang-barang Rex ID termasuk phone holder ini dan helm ini itu di @rex.id. Yes, buka aja. Dan kalau senang touring, wajib banget belanjanya di Rex ID karena barang-barang itu nggak mahal sih kalau gue bilang, tapi good quality kalau gue bilang. Ya, yeah. Ini kita di Benteng Fort de Kock. Tadi kan udah ya. Terus kita bakal jalan menuju ke Padang Sidempuan. Sekarang jam 3:30, setengah 4 mungkin nyampe. Ada malam banget. Ya, yeah. Buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channelnya, jangan lupa subscribe. Bro Rio, terus juga kalian like dan komen juga video-videonya Bro Rio. Terus juga jangan lupa di follow Instagram ya @vario.muhammad buat tahu info-info tentang vlognya Bro Rio dan bakalan ada giveaway banyak jam tangan, baju dan lain-lain. Oke, okay? Jangan lupa kita on the bike. Bismillah. Fi amanillah. Semalam kita sampai jam 12, capek banget. Jadi udah nggak sempet lagi ngetek video. Tom juga naik storing, jadi nggak ada yang ngetekin juga. Gua udah males banget. Jadi nggak sempet closing. Closingnya hari ini. Parah banget jalannya kemarin. Tapi hari besok episode berikutnya bakalan lebih parah lagi jalan-jalannya dan lebih gila lagi. Nantiin aja di episode berikutnya. Kita tutup episode yang hari ini. Teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe YouTube channelnya Bro Rio. Terus juga kalian like dan komen juga video-video Bro Rio. Dan juga jangan lupa kalian share juga di WhatsApp group ataupun di LINE. Terus juga follow Instagramnya @vario.muhammad karena bakalan ada giveaway dan banyak juga info-info tentang riding dan touringnya Bro Rio di Instagram, oke? Stay tune terus di Bro Rio dan ikutin terus episode Tour de Sumatera 3100 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.